Hello, what's up guys? Back to me again di We'll Review Things. I will review many things. Bagi lo semua yang suka hypebeast, streetwear, and anything, please check it out. This is my channel. And as usual, gua akan ngebahas tentang places and sneakers mostly, and streetwear, accessories, many things. But kali ini gua lagi ada di Jakarta Utara, so hypebeast Jakarta Utara, jangan lupa mampir di sini. MKG, tempatnya di Paragon Kicks. Lokasinya ada di MKG basement mall 3 di lobby forum. Just check it out, many things you can see. Ada sneakers, ada apparel juga, aksesoris juga. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang sneakers as usual. Ada juga gue mau ngebahas tentang aksesoris, but not much. Okay, as usual gue akan ngebahas tentang sneakers. Dan sneakers kali ini as usual juga gue ngebahasnya Air Jordan, of course. Ya belum kesampaian, mungkin gue ngebahas yang lain, Yeezy atau Asics atau New Balance yang lain mungkin later ya, not in this video, but probably next video, we'll see. So kali ini gue ngebahasnya tentang Air Jordan 1, Air Jordan 1 Wash Denim. Uniquely, ini Air Jordan 1 Wash Denim ini dia just released like in August tahun 2020. Terinspirasi sama Astro Grabber sama Net Track-nya tahun 70-an. Ini unik banget. Kenapa unik banget? Karena mostly kalau lu lihat, kalau misalnya banyakan AJ1 itu dia terbuatnya dari leather or many things yang terbuat dari rubber atau yang lain, tapi buat kali ini gue ketemu yang terbuat dari jeans. So it's wash denim, cloudy wash denim. Kelihatannya kayak awan mendung katanya. Jadi awan mendung wash denim dia kelihatannya sedikit cloudy ya, tapi emang it is cloudy. Yang kali ini nih kalau gue lihat uniknya itu adalah, mungkin lo bisa lihat at the back ini. Kalau misalnya lo tahu namanya backnya, ini biasanya ada logo Air Jordan 1. Kayak misalnya yang ini. Oke, ini Lobretto biasanya ada logo sayapnya atau Air Jordan 1-nya di sini, but this one they don't have it. Cuman totally denim aja. Terus dari mix and match-nya lumayan oke banget ya menurut gue. Kenapa gue suka? Karena warnanya ini terang, light color, jadi lu bisa pakai baju apapun, mau atasan lu gelap, mau atasan lu bawah, it's okay to wear it. Terus udah gitu, shoes-nya juga, ini dari shoes-nya udah denim, back-nya, heel back-nya juga udah denim. Terus dari tongue-nya juga di sini udah denim. And oh ya, eyelet-nya juga udah denim di sini. Ya biasanya kan yang lu lihat kalau misalnya dari eyelet atau dari laces-nya atau dari yang lainnya, biasanya normally kalau nggak cotton, leather, rubber, tapi this one is denim, totally denim. But this one bukan kolaborasi, cuman dia ngeluarin untuk special edition wash denim. Jadi kalau misalnya wash denim itu unik, karena gue baru lihat kali ini. Kalau lu suka jeans atau materi jeans atau anything, nah ini buat lu oke banget ya. Karena lu bisa pakai jeans lu, mau di atasan jeans lu itu terang, light jeans atau black jeans, or any kind of dark jeans, light jeans, whatever. Nah ini udah the best color ya, mix and match buat warna baju lu. Jadi well, you can try it man. Untuk midsole-nya as usual juga rubber, outer sole-nya juga. Kalau misal lu lihat di sini outer sole-nya dia juga rubber. Gua lihat juga di sini, oh ada jamennya juga. Ya paling cuman bedanya ini di belakangnya ini nih, back heel pack-nya ini dia nggak ada Air Jordan, logo Air Jordan-nya. As usual biasanya kalau misalnya lo lihat di sepatu-sepatu Air Jordan 1 Low yang lain biasanya ada logonya, but this one dia nggak ada. Yang gue suka ya ini is pretty unique, dia baru keluar di tahun 2020 Agustus. Range harga sekitaran 4.300 sampai 4.900. So kalau lo suka, boleh lu datang sini Paragon Kicks ya, di MKG buat semua lo hypebeast Jakarta Utara, check it out man. Nah ini juga harganya juga gua rasa lumayan friendly banget ya, maksudnya ya not too expensive, but if you like it just go for it. Oke, mix and match colornya juga oke nih ya gua lihat ya, dari denimnya sama navy blue lacesnya juga. Oke, okay, basically dia cuman keluarin satu lacesnya doang, warna lacesnya navy. But biasanya kalau misalnya Air Jordan 1 dia ngeluarin alternative laces color ya,
misalnya selain kalau misalnya di combine sama red and blue atau blue laser atau yang lainnya, biasanya dikeluarin sama white nya atau black nya but this one dia cuma ngeluarin navy laces. So I think it's pretty cool. Dan ya, yeah, dalamnya juga ada Jumpman nya oke, okay, we'll see. Gua akan coba pakai untuk yang ini, Moss Denim. Kita lihat kalau misalnya mix and match masuk apa enggak. Setahu gua kalau misalnya light color biasanya masuk sama semua jenis jeans. So, yep. Let's try on. Oke, okay guys, gue tadi udah coba, keren banget menurut gue ya. Ini dia untuk coloringnya, mix and match colornya sama baju. Sebenarnya mau pakai baju gelap, mau pakai baju terang, semuanya oke, okay. Masuk di sini. Ya mungkin kalau misalnya my opinion sih, kalau bisa dia keluarin denim lacesnya juga gitu, karena kalau misalnya biasa, kalau misalnya edition khusus untuk Nike, dia biasa ngeluarin untuk alternative laces yang warnanya ngikutin sama warna kolaborasinya atau warna baru yang dia buat gitu. But overall it's okay. Untuk price not that expensive, but harganya lumayan di atas dari yang kalau misalnya ketemu Breto atau yang lainnya seperti Blue Laser atau Cactus atau fuchsia yang lainnya. Ini harganya di atas karena edisinya edition khusus was denim, but impressive menurut gua. So check it out. Kalau lu suka, lu boleh datang sini, cek di Paragon Kicks ya, yeah, MKG Jakarta Utara di basement lewat dari lobby forum. So buat lo semua hypebeast Jakarta Utara, jangan lupa mampir di sini. It's pretty cool and definitely authentic. Jangan khawatir karena barang-barangnya udah di check legitnya, hopefully dan obviously authentic. Alright, oke okay guys, buat lu semua yang suka hypebeast stuff, buat sneakers, streetwear and everything, just come by here, check it out, you might like it ya. Yeah. Terus udah gitu lu juga bisa lihat-lihat buat lu semua hypebeast Jakarta Utara. Gua tahu emang Jakarta Utara juga banyak hypebeaster. So, you should check it out di sini Paragon Kicks. Lokasinya ada di basement MKG 3 lewat lobby forum. Ya, yeah, I'll see you in my next video. Hopefully you like it. If you got your point of view, you can just comment me below here as always. Nggak apa-apa lu komen apa aja tentang apapun menurut lu, anything. So yeah, I'll see you in my next video. Check out, man.